Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan fitting lampu DC 12 volt. Nah, ini fitting lampu DC ke AC. Ini kompatibel ke 9 watt sampai 20 watt. Ini pemakaian arusnya kurang lebih 0,5 sampai 0,6 ampere. Ini bisa voltasenya 6 volt, 8 volt, 12 volt. Ini maksimal 20 watt. Tapi untuk supaya awet itu biasanya sekitar 50%. Jadi pakai yang di bawah 20 watt. Nah, ini fitting lampunya merek Prolight. Kita bisa lihat. Ini fitting lampu. Nah, ini kita pakai lampu Philips 8 watt LED. Kita coba. Jadi aki ini aki 12 volt. Akinya 12 volt. Ini fitting lampunya. Ini dari arus DC converter pakai fitting lampu ini menjadi arus AC 220 volt. Ini lampunya. Coba. Ini 8 watt 220 volt AC lampu Philips. Kita coba masukkan. Colokkan negatif positif ke positif. Jadi ini gunanya untuk lampu emergency. Kalau misalnya kita mati lampu, bisa pakai lampu AC ini, converter. Kemudian terangnya ini hampir sama. Nah, nanti kita coba hitung arusnya berapa untuk satu lampu AC 8 watt 220 volt ini. Kita coba untuk voltasenya di 220 untuk atas ini.
Potasium tinggi. Untuk arusnya berapa ampere? Ini pengukur arus. Jadi ini cukup tinggi untuk pemakaian bebannya, karena mungkin ini 8 watt, jadi di konverter ke dari arus DC ke AC. Potasinya langsung main drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.